So so hari ini kita bersama di Pantai Hospital Ipoh, dan yang menariklah adalah kita memulakan program saringan kanser payudara bersama-sama dengan Polis Diraja Malaysia sebagai salah sebuah agensi yang satu ada banyak pegawai-pegawai wanita, dan yang kedua kita sendiri lihat bahawa sebenarnya walaupun ianya adalah agensi kerajaan, pegawai polis yang sering kita lihat tak ada masa, mereka selalu bekerja shift dan sebagainya, terpaksa bertugas dalam penjadualan masa yang tidak tentu. Seringkali kita tengok sukarlah bila untuk mereka ni, polis, bomba, tentera dan sebagainya, untuk mereka mendapatkan saringan berkala yang mengikut masa yang sepatutnya lah. So salah sebuah peluang ataupun kebaikan yang kita boleh ada is keanjalan masa yang persatuan boleh buat saringan. Satu, boleh bersama-sama yang seperti yang tuan-tuan puan-puan lihat di sini melalui mobile, terus ke IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah, IPK dan sebagainya, dan membuat saringan awal di sana. Dan telah pun kami lakukan pada petang dan malam, hujung minggu dan sebagainya, pada masa-masa yang fleksibel dan di mana kita boleh membuat saringan awal. Dan untuk pegawai-pegawai ini juga, kemudiannya mereka dapat menjalani saringan mamogram yang diperlukan di hospital-hospital swasta secara percuma. Dan juga ini merupakan satu penambahbaikan, kerana walaupun mereka sebenarnya sebagai pegawai kerajaan boleh mendapat di hospital-hospital kerajaan bila diperlukan, mereka tak ada masa yang bersesuaian lah. So di hospital-hospital swasta di mana melalui program ini mereka dapat melakukan pada hujung minggu, sebelah petang dan sebagainya. Hospital bergerak setakat ni ada 4 dan sedang beroperasi di negeri yang lain-lain lah. So yang hospital bergerak yang atau klinik bergerak Etika HSM ni berada di kawasan negeri Perak Darul Ridwan dan kawasan-kawasan negeri-negeri utara.